Bapak Ibu kaum muslimin, ini adalah kuburan Bakik. Kuburan Bakik yang dibatasi tembok. Di balik tembok inilah kuburan orang-orang Islam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada kuburan Bakik ini. Bahkan Khalifah Utsman juga dikubur di sini. Kemudian juga Ibu Aisyah radhiyallahu anha juga dikubur di kuburan Bakik ini, demikian juga istri-istri Nabi yang lain selain Ibu Khadijah dan Maimunah juga dikubur di sini. Nah, inilah kuburan Bakik. Di balik tembok inilah ada kuburan para sahabat, istri-istri Nabi dan juga kaum muslimin pada umumnya yang dikubur di sini. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar itu tidak dikubur di kuburan Bakik ini. Beliau dikubur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi. Beliau bertiga dikubur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekilas info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.